Kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, namaku Kak Lisa. Minggu ini kalian akan belajar bersama kakak. Hari ini Kak Lisa sedang jogging. Namun sayang, jalanan di sekitar sini banyak sekali sampah. Kalau kalian menemukan sampah, jangan sungkan mengambil dan menaruhnya di tempat sampah. Namun apabila kalian belum menemukan tempat sampah, kantongi dulu sampahnya. Dan buang ketika kalian sudah menemukan tempat sampah. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo membaca. Laju tutu gerutu. Seekor katak besar berkulit coklat kisut bersiap menjulurkan lidahnya panjang-panjang. Saat itu segerombolan serangga kecoklatan kecil terapung-apung melewatinya di sungai kotor yang dangkal itu. Sekali menjulurkan lidah, ia dapat melahap puluhan serangga itu. Si katak mengunyah dan langsung menelannya dalam 2 detik saja. Tak lama setelah mengedipkan matanya dengan malas, si katak menjulurkan lidahnya lagi, kali ini ke atas. 5 nyamuk gemuk dilahapnya sekaligus. Di balik kemasan makanan ringan yang mengambang di sungai kotor itu, sisa-sisa serangga kecil yang separuh kawanannya sudah habis dilahap si katak berenang cepat-cepat dan berlindung. Tampaknya si katak masih sangat lapar. Seekor serangga di antara kawanan itu berenang lebih cepat dan lebih kuat. Akan tetapi, ia terus menggerutu. Huh, katak rakus. Aduh, capek sekali berenang kesana kemari. Sementara itu, kawanan nimfa capung lain di belakangnya berenang pelan di jarak yang agak jauh. Mereka takut pada tutu gerutu yang suka menggerutu. Hari perburuan dimulai lagi. Si katak tampak masih tidur pulas. Tutu gerutu dan nimfa-nimfa capung lain segera bergerak mencari mangsa. Mereka sangat lapar. Sejak menetas dari telur induk, mereka capung pancing Jawa terakhir di wilayah itu, nimfa-nimfa capung yang sedang tumbuh ini harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah cukup besar dan kuat, nimfa capung akan bermetamorfosis menjadi capung muda yang bersayap. Baru setelah itu, mereka bisa jadi capung dewasa yang bisa terbang secepat kilat ke segala arah. Ke depan, menyamping, ke belakang, bahkan berputar. Tutu gerutu tak sabar menunggu waktu itu tiba. Namun, sungai tempat mereka tinggal sudah kotor dan makin kotor karena limbah dari pabrik-pabrik di kawasan itu.
Bertahan hidup sungguh tak semudah kelihatannya. Induk mereka dahulu berpesan, siapa saja dari kawanan kita yang berhasil bertahan hidup sampai menjadi capung dewasa, kelak harus pergi dari wilayah itu untuk mencari capung pancing Jawa lainnya di tempat yang lebih bersih. Jangan sampai punah. Ayo Tutu, ke arah sana, teriak saudara-saudaranya. Duh, sabar kenapa sih? Tutu mulai menggerutu. Tetapi ia segera berenang dengan cepat karena ia tahu bahwa ia yang paling kuat di antara saudara-saudaranya. Ia harus membuka jalan untuk perburuan hari ini. Tutu Gerutu berenang secepat kilat ke arah yang ditunjukkan saudara-saudaranya. Sekelompok berudu katak yang juga sedang berusaha mencari rumput atau ganggang untuk makan ada di sana. Beruntung, hari ini mereka mendapat buruan berudu yang lezat. Biasanya hanya jentik-jentik nyamuk kecil yang banyak, tetapi tidak mengenyangkan. Serbu! Teriak Tutu Gerutu diikuti saudara-saudaranya dari belakangnya. Walaupun tak tampak dari permukaan, serbuan nimfa capung itu sejenak membuat dasar sungai kotor bergoyang. Dengan lahap, mereka makan berudu-berudu katak itu. Satu hari lagi berhasil mereka lewati dengan selamat. Suatu kali, Tutu Gerutu dan saudara-saudaranya melewati hari perburuan yang melelahkan dengan hasil buruan hanya berupa jentik-jentik nyamuk yang menjemukan. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri dari kejaran kodok kelaparan, Tutu Gerutu dan saudara-saudaranya melayang ke permukaan sungai. Mereka mengamati macam-macam hewan yang ada di sana dan kegiatan yang sedang hewan-hewan itu lakukan. Nyamuk, 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 dan nyamuk lagi. Tutu berkomentar. 15 saudaranya yang tersisa dari 100 telur yang menetas dari induk mereka mengangguk-angguk. Kupu-kupu terakhir sudah pergi dari sini, sahut salah satu saudaranya. Mereka sudah hidup sebagai nimfa hampir 3 tahun lamanya. Lebah-lebah kecil juga sudah tidak ada lagi. Huh, padahal aku sangat ingin mencicipinya kalau aku sudah jadi capung dewasa nanti. Tutu Gerutu menggerutu lagi. Saudara-saudaranya tersenyum kecil sambil geleng-geleng kepala. Ya, di daerah itu banyak jenis tanaman yang tidak bisa hidup lagi karena tidak ada serangga yang bisa membantu penyerbukan. Capung-capung yang biasa memakan hama tanaman juga makin susah hidup di tempat itu. Selain karena makanan tak lagi cukup tersedia, pencemaran udara dan air juga meracuni para capung sehingga banyak yang tidak bisa bertahan hidup. Lihatlah, bunga-bunga liar yang dahulu biasa mekar di pinggir sungai ini juga sudah tidak ada lagi. Tinggal rumput-rumput liar kering. Pantas saja lebah-lebah itu tak ada lagi. Mereka tak punya makanan. Lanjut Tutu Gerutu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba dari kejauhan, tampak aliran berwarna coklat tua bergulung-gulung menuju ke arah mereka. Oh, tidak! Tutu Gerutu berenang pelan. Air berbau sangat busuk. Gulungan berwarna coklat yang menerjang mereka kemarin adalah limbah pabrik yang dibuang begitu saja ke sungai dalam jumlah besar. Ia berenang ke sana kemari mencari saudara-saudaranya. Beberapa hanyut tergulung limbah. Beberapa masih ada di sekitarnya. Tapi mereka terlalu lemah untuk bisa berenang lagi. Racun limbah membuat mereka sangat sakit. Tutu Gerutu tahu kalau ia terus berada di situ, ia juga akan mati. Ia berenang mengitari saudara-saudaranya beberapa kali
sebelum akhirnya berenang dengan cepat, sangat cepat, mencari ceruk sungai yang lebih aman dari racun. Ia sangat sedih, tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia harus pergi. Ia harus menggenapi pesan induknya, tumbuh menjadi capung pancing Jawa dewasa dan mencari koloninya di tempat lain. Jangan sampai punah. Tahukah kamu, capung dikenal sebagai hewan yang peka terhadap polusi udara dan pencemaran air. Kepunahan capung terutama terjadi di wilayah perkotaan yang tingkat polusinya cukup tinggi. Kalau di dekat tempat tinggalmu sulit atau bahkan tak pernah ditemui capung, barangkali daerah tempat tinggalmu memang sedang mengalami pencemaran udara maupun air yang cukup serius. Menanggapi bacaan. Di manakah Tutu Gerutu tinggal? Jawabannya, Tutu Gerutu tinggal di sebuah sungai di dekat area pabrik. Hewan apakah Tutu Gerutu itu? Jawabannya, Tutu Gerutu adalah seekor nimfa capung. Apa saja penyebab saudara-saudara Tutu Gerutu mati? Jawabannya, saudara-saudara Tutu mati karena dimangsa hewan lain seperti katak dan terkena racun dari air sungai yang tercemar limbah pabrik. Mengapa Tutu Gerutu harus pergi meninggalkan saudara-saudaranya? Jawabannya, karena Tutu Gerutu harus mempertahankan hidup supaya kelak ia bisa jadi capung dewasa sehingga capung pancing Jawa tidak punah. Nah, teman-teman, apakah kamu pernah melihat capung di daerahmu? Jika tidak, ada kemungkinan daerah tempat tinggalmu itu kotor dan memiliki banyak polusi. Bayangkan juga, bila seluruh capung punah, apa yang akan terjadi? Jaga terus lingkungan kita agar tetap bersih dan bebas polusi, yuk teman. Kata baruku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 4 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Nimfa capung. Nimfa capung ialah tahap kedua dari proses metamorfosis capung. Bentuknya belum menyerupai capung, juga belum memiliki sayap. Beruduk katak adalah anak katak yang masih berbentuk seperti ikan dan bernapas menggunakan insang. Jentik nyamuk. Jentik nyamuk adalah anak nyamuk yang masih hidup di air dan menggantung di permukaan air untuk bernapas. Limbah. Limbah sampah ialah sisa proses produksi atau sampah yang bisa berupa sampah padat maupun cair. Biasanya mengandung bahan-bahan yang dapat meracuni lingkungan. Ayo menulis. Dalam cerita Laju Tutu Gerutu yang tadi kita saksikan bersama, telah digambarkan proses saling memakan dan dimakan di antara tumbuhan dan bermacam-macam hewan. Rangkaian proses memakan dan dimakan itu disebut rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan yang berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Berdasarkan cerita pendek Laju Tutu Gerutu, cobalah membuat jaring-jaring makanan sederhana. Urutkanlah hewan apa memakan tumbuhan apa atau hewan apa memakan hewan apa. Mulailah dari Tutu Gerutu, si nimfa capung. Gambarkan jawabannya di buku kerja kalian ya. Setelah sesi Ayo Berlatih, kalian akan mencocokkan jawabannya. Ayo Berlatih!
Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ada di layar. 1. Pencemaran. 2. Capung. 3. Berudu. 4. Jentik nyamuk. 5. Memangsa. 6. Limbah. Contohnya, jika kita gunakan kata pencemaran, kalimatnya bisa jadi seperti ini. Pencemaran lingkungan di desaku sudah sangat memprihatinkan. Kalian bisa lanjutkan menulis kalimat-kalimat lainnya ya. Ayo menulis! Apakah kalian sudah selesai menggambar jawaban yang tepat untuk mengisi jaring-jaring makanan sederhana yang ada di layar? Sekarang saatnya kalian mencocokkan jawabannya. Banyaknya ikan di sebuah kolam disajikan dalam tabel di layar. Perkirakanlah pada minggu keberapa ikan di kolam akan habis. Sekarang kita isi bareng-bareng ya. Dari tabel di layar, kita ketahui bahwa setiap minggunya ikan berkurang 2. Itu berarti di minggu kelima, ikan hanya ada 4. Lalu di minggu keenam, ikan hanya ada 2. Dan di minggu ketujuh, ikan sudah habis. Itu artinya ikan di kolam akan habis pada minggu ketujuh. Ayo menyimak! Taman Nasional Matalawa merupakan gabungan dari 2 taman nasional yang memiliki luas lahan hampir mencapai 100.000 hektar, dan di Taman Nasional Matalawa terdapat banyak jenis burung. Sejak tahun 1996 hingga saat ini, tidak kurang dari 156 jenis burung telah dijumpai di Matalawa. Namun, ada yang populasinya masih banyak, ada pula yang tinggal sedikit. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya melindungi burung-burung ini agar tidak punah. Untuk bisa melindungi burung dari kepunahan, kita harus tahu terlebih dahulu banyaknya burung tersebut di alam. Informasi ini disebut sebagai data. Data banyaknya burung yang akan dilindungi sangat penting untuk membantu kita memutuskan jenis burung yang harus diutamakan dalam upaya perlindungan. Di Matalawa, pengamatan burung sering dilakukan di 9 lokasi. Data hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel berikut. Ayo berlatih! Sekarang, perhatikan tabel yang ada di layar untuk menjawab soal-soal di bawah tabel. Soal pertama, pada pukul berapa burung alap-alap terlihat sering terbang? Benar, pada pukul 6, burung alap-alap paling sering terlihat terbang. Selanjutnya, pada pukul berapa burung elang paling jarang terlihat terbang? Betul, pada pukul 12, burung elang paling jarang terlihat terbang. Terakhir, pada pukul berapa waktu terbaik untuk melihat burung alap-alap? Waktu terbaik untuk melihat burung alap-alap ialah pada pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 6 sore. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, untuk tugas proyek kalian minggu ini, kalian akan membuat poster jaring-jaring makanan yang melibatkan serangga di sekitar kalian.
Kalian boleh membuat poster berdasarkan cerita laju tutu gerutu atau berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, untuk tahapan hari ini, waktunya kalian mengenal jaring-jaring makanan dengan mengamati berbagai jaring makanan yang ada di sekitar kalian ya. Refleksi. Hari ini kita telah belajar banyak sekali hal. Dari bagaimana hewan dan tumbuhan saling makan dan dimakan, hingga seberapa parahnya limbah menghancurkan lingkungan untuk hewan dan tumbuhan tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita juga belajar mengenai poster siklus hidup serangga-serangga yang kita pelajari lewat cerita Tutu Gerutu. Dan yang terakhir, kita juga belajar mengenai Taman Nasional Matalawa dan burung-burung yang ada di sana, yang wajib kita lindungi bersama. Kita juga belajar membaca tabel datanya. Hai teman-teman, tidak terasa sudah setengah jam kita belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau kakak, tentu saja kakak senang karena mendapatkan ilmu baru hari ini. Kakak berharap kalian merasakan hal yang sama ya. Tapi apabila kalian masih menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Saya Kalisa, pamit. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.